أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه وبعده. ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جماعة صلاة الجمعة yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah رب العالمين. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan yang mulia ini, khotib mengajak kepada diri khotib sendiri dan umumnya kepada kita semua, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, kita berada pada bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di bulan ini akan banyak para ustaz menceritakan tentang Nabi, mungkin menceritakan tentang bagaimana dahsyatnya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi dilahirkan pada tahun gajah, ayyil amil ladhi hawala bihi abrahatul ashram wa ghazwal makkata wa hadamal ka'bah. Karena pada saat itu pasukan Abrahah dengan gajahnya ingin menyerang Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah. Walattahu Allahu an dhalika bil ayatil bahiratil ladhi wa safahan Qur'an. Tapi Allah yang telah menghancurkan mereka dan kisah itu ada dalam Al-Qur'an. Kemudian mungkin di antara yang disampaikan itu adalah kelahiran Nabi. Wa qad wulida yatiman. Nabi itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Wa qad mata abuhu Abdullah wa ummuhu aqilun bihi di syahraini. Karena ayahnya telah meninggal dunia, ayahnya Abdullah meninggal dunia ketika dia 2 bulan dalam kandungan ibunya. Tapi sebenarnya jauh daripada itu. Mungkin ketika kita bercerita tentang keadaan Nabi lahir, maka tidak bisa kita tiru dalam kehidupan kita. Tapi yang bisa kita teladani adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam prosesnya. Dia bukanlah seorang yang memiliki ayah yang selalu mendampinginya, tidak, karena dia yatim ketika dia dalam kandungan. Dia bukanlah seorang yang dimanja oleh ibunya, karena ketika bayi dia sudah dipisahkan dari ibunya. Dia berada di satu perkampungan yang bernama Kampung Bani Sa'ad bin Bakar. Di sana hanya diasuh oleh ibu susunya, yuqalulah Halimatul binti Abi Tu'aib As-Sa'diyah, atau orang-orang memanggil ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Dia bukanlah orang yang dimanja oleh kakeknya, karena ketika ibunya meninggal dunia, kakeknya juga tidak lama menyusul, kakeknya juga meninggal dunia. Dia bukanlah orang yang dimanja oleh pamannya,
karena ternyata dia dirawat bukan oleh pamannya yang kaya raya, tapi dia dibuat rawat adalah dibesarkan oleh pamannya yang miskin yang bernama Abu Thalib, seorang paman yang bertanggung jawab, yang tidak berdagang selama 4 tahun demi membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Nabi tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Di usianya 12 tahun Nabi sudah mengembala kambing, dan kambing itu milik orang-orang yang ada di Mekah. Tidak satu orang, dua orang, tapi banyak. Bahkan kambing itu berjumlah ribuan ekor. Dia buat tanda pada setiap kambing, sehingga kalau kambingnya nanti beranak, dia tahu ini punya siapa, dan langsung dia sampaikan. Maka orang-orang pada saat itu memberi gelar kepadanya Al-Amin, orang yang terpercaya karena jujurnya. Di usianya yang masih belasan tahun, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai menjadi pedagang yang luar biasa. Dia menjual barang-barang yang dititipkan kepadanya untuk dijual. Paman-pamannya memberikan modal untuk dia berdagang di kota Mekah. Maka di usia belasan tahun Nabi sudah menjadi pedagang yang sangat top di kota Mekah. Di usia Nabi di atas 20 tahun, Nabi tidak hanya menjadi pedagang biasa, tapi Nabi menjadi pedagang lintas negara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjadi teladan yang bisa menyemangati orang-orang muda yang hari ini mengemban pendidikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh kata Allah telah datang seorang rasul dari golonganmu sendiri. Ayat ini kata para ulama karena Nabi diutus di kota Mekah. Maka ketika ayat-ayat pertama disampaikan kepada orang-orang Arab, maka Nabi adalah orang Arab seperti mereka. Kalau ayat ini juga disampaikan kepada orang Quraisy pada mulanya, karena Nabi juga orang Quraisy, Nabi menegaskan, Innallaha astafa Kinanata min waladi Isma'ila. Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah, keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Keturunan Nabi Ismail itu banyak, tapi yang terbaik adalah Kinanah. Wa Quraisan min Kinanata. Allah memilih Quraisylah yang terbaik dari keturunan Kinanah. Wa Hasiman min Quraisin. Allah memilih Hasimlah yang terbaik dari keturunan Quraisy. Wastofani min Bani Hasim, kata Nabi. Dan Allah memilih pula dari keturunan Hasim. Artinya apa? Nabi adalah orang Arab, Nabi adalah orang Quraisy, Nabi adalah keturunan Adnaniyah, Arab Adnaniyah. Nabi adalah keturunan terbaik dari baginda Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang menjadikan Nabi spesial istimewa dari para pendahulunya, Allah sebutkan sifatnya di dalam ayat tadi, Azizun alaihima alaitum. Nabi itu amat merasa sedih, amat merasa tidak tega melihat ketika kaumnya pada saat itu kesulitan. Ketika dakwah dilaksanakannya di kota Mekah, di antara kaumnya, di antara umatnya harus ada yang pergi ke Habasyah. Di antara mereka harus ada yang menyelamatkan akidahnya ke negeri Habasyah. Di antara mereka ketika itu tak makan berhari-hari karena diboikot oleh orang-orang Quraisy. Nabi tidak sekedar merasa susah akan ujian atas dirinya, tapi Nabi merasakan bagaimana susahnya umatnya pada awal-awal fase perjuangannya. Maka Nabi itu adalah Azizun alaihi ma anittum. Nabi amat berat rasanya atas penderitaan orang lain. Ketika kita tumbuh menjadi dewasa, maka haruslah kita pupuk sifat Nabi ini pada diri kita. Kita mampu merasakan penderitaan yang dirasakan oleh orang lain. Maka orang seperti ini akan cerdas secara emosional, karena dia akan peduli terhadap lingkungan, karena dia akan bermanfaat bagi sekitarnya, karena dia akan merasakan penderitaan-penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang sekitarnya. Maka sifat inilah sifat yang menjadikan Nabi kita orang yang sangat mulia, tidak hanya dicintai oleh umatnya, tapi disegani dan bahkan dicintai oleh orang-orang
yang belum beriman kepadanya. Hadisun alaikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam amat menginginkan bahwa kita semua mendapatkan hidayah, kita semua istiqomah dengan iman, kita semua selalu memperbanyak amal. Nabi menginginkan seperti itu. Nabi menginginkan umatnya akan selalu memelihara hidayah dalam dirinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya Allah, janganlah kau palingkan kami dari hidayah yang sudah kau berikan kepada kami. Karena kebahagiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena pada hartanya. Kita tahu Nabi itu memenangkan peperangan. Ketika orang-orang menyerangnya di perang Badar, Nabi banyak memperoleh harta rampasan perang. Ketika Nabi akhirnya menang pada babak pertama dan ketiga di perang Uhud, Nabi banyak memperoleh harta rampasan perang. Ketika Nabi memenangkan perang dengan Yahudi-Yahudi dari Khaybar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memenangkan perang Ahzab, ketika menghadapi para sekutu-sekutu yang berkumpul di Madinah, ketika Nabi memenangkan perang Mu'tah yang dia tidak ikut tapi memenangkan perang Mu'tah ke umatnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memenangkan perang Hunain, semua ini banyak sekali menghasilkan harta. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tahu hidupnya sederhana. Kenapa? Karena Nabi itu yang membuat dia bahagia bukan pada hartanya, tapi seberapa banyak kaumnya yang memeluk agamanya. Maka pada Fathu Mekah, ketika semua orang-orang berbondong-bondong memeluk agama Islam, disitulah letak kebahagiaan dan kepuasan hati Nabi. Maka anak-anak kita dididiklah menjadi orang-orang yang senantiasa berpegang pada hidayah yang sudah Allah berikan kepadanya. Jangan sampai seperti anak Nabi Nuh alaihissalam, walaupun ayahnya seorang nabi, tapi anaknya tidak beriman kepada Allah. Ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, masuklah kalian ke dalam kapal ini bismillahi majriha, sebutlah nama Allah ketika kapal berlayar, wa mursaha, sebutlah nama Allah ketika kapal berlabuh, inna rabbi laghafurur rahim, sungguh Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semua kaumnya yang beriman masuk ke atas kapal, tapi anak Nabi Nuh alaihissalam tidak masuk ke dalamnya. Kemudian ayahnya berkata, ya bunayyir kam ma'ana, anakku kemarilah, naiklah ke atas kapal ini, wala takum ma'al kafirin, jangan kau sama orang kafir. Tapi anaknya berkata, qala sa'awi ila jabali yasimuni minal ma', daripada ikut ayah bagus aku naik ke atas bukit yang tinggi, aku tidak akan tersentuh air. Janganlah kita seperti itu. Maka didiklah anak kita, dekatkan dia pada lingkungan yang lingkungan itu akan membuat dia menjadi orang yang kuat atas akidahnya. Kemudian yang terakhir yang disebut dalam ayat ini, bil mu'minina rahmuhur rahim. Kita tahu rahmuh adalah sifatnya Allah, kita tahu rahim adalah sifatnya Allah, tapi Allah sebutkan sifat Nabi itu dengan sifatnya. Rahim itu amat berbelas kasih. Ketika melihat orang memandang dari sisi baiknya, ketika melihat orang memandang dari sisi baiknya, bagaimana seorang yang durhaka, bagaimana seorang yang zalim, mereka semua terketuk hatinya ketika didakwahi Nabi. Bagaimana Abu Sufyan pada saat itu pembesar Quraisy, yang Nabi mengatakan, wahai haka ya Abu Sufyan, celaka kau wahai Abu Sufyan, alam ya'nilaka anta'lam annahu la ilaha illallah, belum tibakah waktunya engkau beriman, belum tibakah waktunya engkau meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi ternyata dengan dakwah Nabi yang luar biasa baiknya itu membuat orang-orang semuanya terhantar hidayah kepadanya. Rahim amat berbelas kasih, Ar-Rahim amat penyayang. Nabi itu berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Jagalah sifat ini, pupuklah persaudaraan kita, kuatlah persatuan kita. Saudara seiman itu adalah saudara yang diikat dengan akidah Islamiah kita, diikat dengan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan kelahiran Nabi kita tidak hanya bercerita tentang bagaimana proses lahirnya, tapi kita juga berusaha meneladani akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Barakallahu lakum fil Qur'an al-Karim wa rafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu